Bekasi, mulai 19 April 2021, Bandara Raden Inten 2 akan menyediakan layanan rapid test genos sebagai salah satu persyaratan penerbangan. Penasaran? Yuk ikuti saya bagaimana langkah-langkah menggunakan layanan rapid test genos di bandara. Pertama, kamu wajib berpuasa selama 30 hingga 60 menit. Kedua, kamu harus mendownload aplikasi PharmaLab untuk melakukan registrasi pendaftaran, mengisi biodata, dan melakukan pembayaran. Ketiga, kamu akan diarahkan ke meja pendaftaran untuk mendapatkan 1 buah kantung nafas, 2 buah stiker barcode, dan nomor antrian. Selama menunggu antrian, kamu akan diinformasikan bagaimana cara penggunaan alat genos oleh petugas. Di sini, petugas akan membantu kamu untuk menempelkan stiker barcode ke kantung nafas agar tidak tertukar. Setelah itu, ketika nomor antrian kamu dipanggil, petugas akan mengarahkan kamu ke bilik tiup. Jangan lupa tunjukkan QR code di handphone kamu ke petugas. Cara penggunaan kantung nafas genos sangat mudah. Yang pertama, pengambilan nafas dilakukan sebanyak 3 kali. Pengambilan nafas pertama dan kedua dilakukan di dalam masker. Pengambilan nafas ketiga dihembuskan di kantung udara. Lalu, setelah penuh, jangan lupa tutup kantungnya. Aman kan? Setelah itu, kantung nafas diserahkan kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Selama proses pemeriksaan tersebut, kamu akan diarahkan petugas ke area tunggu hasil. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, hanya 3-5 menit hasil rapid test kamu akan keluar di aplikasi. Atau kamu akan mendapat print out hasil rapid test kamu. Terbang aman, terbang nyaman. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Sampai ketemu di bandara!